وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Barakallahu fiikum muslimin wal muslimat al hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat. Barakallahu yang saya muliakan. Alhamdulillah, syukur kita kepadanya. Di subuh ini hati kita masih bercahaya dengan iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa kita syukuri, sehingga Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita lagi. Masyukur. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan agama ini kepada kita dan mewariskannya melalui riwayat-riwayat yang sampai kepada kita, yang dijaga oleh para ulama-ulama yang ikhlas dan tulus mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai agama ini kepada kita dengan murni, dengan sempurna. Masih dalam kajian bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah, kita sampai pada bab yang ke-173, babu qawli rajuli lis-saghiri ya bunayya, bab tentang ucapan seorang laki-laki atau seseorang kepada anak kecil, ya bunayya, wahai anakku atau wahai anak kecilku. Masih berkaitan dengan rahmatu as-saghir, masih berkaitan dengan adab orang tua berinteraksi dengan anak-anak kecil. Terakhir kemarin adalah menyapu atau mengusap kepala anak-anak. Sekarang memanggilnya dengan panggilan ya bunayya, wahai anak kecilku. Ya bunayya tasghir daripada ibni, daripada ibn. Tasghir menjadi bunay, bunayyun wa bunayya, artinya anak kecil. Nah, panggilan ini menunjukkan tanda kasih sayang. Kalau itu kita dapatkan panggilan para seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, atau panggilan para nabi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil anaknya dengan panggilan ya bunayya, ya bunayya inni ara fil manam. Sebagaimana juga Nabi Nuh alaihissalam juga memanggil putranya dengan panggilan ya bunayya irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin, dan seterusnya. Nah, apakah ini boleh dijulukkan, diucapkan kepada anak yang bukan anak kita? Anak yang bukan anak kita. Sebagaimana juga sebaliknya, anak orang lain memanggil kita dengan panggilan ayahanda. Ya mungkin di kutip pakai panggilan abah ya. Boleh apa tidak? Dia memanggil dengan panggilan wahai ayahanda, seperti kalau Syekh Al-Mufti Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dipanggil dengan samahatul walid. Samahatul al-walid, al-walid adalah orang yang melahirkan kita atau orang yang menyebabkan kelahiran kita, orang tua, ayah dan ibu. Tapi dipanggil juga kepada orang yang bukan ayah dan ibu kita sebagai tanda penghormatan
dari yang besar, dari kecil kepada yang besar. Semua kita hanya hormatan. Karena apa? Karena beliau mengurus anak-anak kaum muslimin seperti mengurus anaknya sendiri. Demikian besar perhatiannya. Sehingga dipanggil oleh murid-muridnya dengan samahatu al-walid. Nah, kemudian kepada dari yang kecil kepada yang besar, mama, dari yang besar kepada yang kecil memanggil, wahai anakku ya bunayya, boleh atau tidak? Maka Imam Bukhari rahimahullah masukkan ini membabi al-adab, adabul kabir, adab orang besar dalam berinteraksi dengan anak-anak kecil. Karena adab yang dianjurkan dalam Islam dari orang tua terhadap anak kecil adalah adalah dengan menyayang dan mengasihinya. Ma'asyur kiram dan dirahmati Allah SWT. Berkata Imam Bukhari, hadatsana Abdullah ibn Sa'id, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Sa'id ibn Husayn ibn Adi al-Kufi al-Kindi wa Wathiqah. Qala hadatsana Abu Usamah, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah. Abu Usamah siapa? Ustaz. Abu Usamah itu Hamad ibn Usamah. Hamad ibn Usamah al-Kufi thiqatun thabit masyhur. Seorang ulama hadis, ulama besar hadis di masanya dan sangat masyhur sekali. Thiqatun thabit. Qala hadatsana Abu Malik ibn Humaid. Abu Malik ibn Humaid ibn Abi Ghaniyya, telah menceritakan kepada kami Abu Malik ibn Humaid ibn Abi Ghaniyya. Abu Malik ibn Abi Humaid ibn Abi Al-Ghaniyya Al-Asbahani, Al-Asbahani Al-Khuzai Al-Kufi, Al-Asbahani Al-Khuzai Al-Kufi, أو الكوفي عفوا الخزاعي الأصبهاني ثم الكوفي. عن أبيه dari bapaknya yaitu Humaid ibn Abi Ghaniyya الأصبهاني. عن أبي أجلان المحاربي dari أبو الأجلان المحاربي ini مقبول sehingga hadisnya dihasankan. نعم. قال كنت في جيش ابن الزبير. Dia berkata Abu Al-Ajlan Al-Muharibi, tidak diketahui siapa namanya tapi masyhur dengan Abu Al-Ajlan Al-Muharibi, saya berada di pasukan Ibn Zubair, itu pasukan Abdullah Ibn Zubair Ibn Al-Awwam Al-Asadi. Dia salah satu dari orang yang pernah berdoa di Ka'bah di antara empat, yaitu Abdullah bin Zubair, kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan Urwah bin Zubair serta Mus'ab bin Zubair. Dia ini berdoa di Hijr Ismail waktu itu, bercita-cita jadi khalifah dan tercapai, walaupun akhirnya juga terbunuh di tangan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi Al-Zalim. Ma'asyur kiram dan fitnah bin Zubair masyhur. Terjadi peperangan antara pasukan Abdullah bin Zubair dengan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang zalim. Karena Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi adalah yang terkenal dengan kezalimannya. Baginya memancung leher manusia itu lebih ringan daripada memotong leher kambing. Banyak ulama, banyak orang-orang baik yang jadi korbannya. Sehingga lahir Abdullah bin Zubair ingin mengembalikan dan mengambil kekuasaan, dan dia dibaiat oleh ahli. Maka terjadi
taruhan dalam masalah ini untuk merebutkan kekuasaan ini, karena sebab kezaliman yang terjadi di Bani Umayyah, di yang dijawantahkan oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, yang oleh Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha, istri Zubair bin Awam, yang dulu tukang antar makanan Nabi ketika hijrah, ketika bersembunyi di Gua Thor, yang digelar dengan Zatun Nitaqain. Dia menafsirkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya khruju min thaqib kazzabun wa mubir, akan datang dari Bani Thaqif. Bani Thaqif itu banyak berdomisili di Taif dan sekitarnya. Satu kazzab, pembohong besar, dan satu mubir, penjahat besar. Mubir itu menghabisi orang, tukang hancur. Maka yang pembohong tersebut, kazzab tersebut, sebagian ulama adalah Al-Mukhtar bin Abi Umair Al-Thaqafi, yang mengaku sebagai Nabi. Nah, tinggal lagi Al-Mubir, tukang hancur ini siapa? Bah Asma binti Abu Bakar, ibunya Abdullah bin Zubair, mengatakan kepada Hajjaj bin Yusuf, hadis ini saya tidak tahu tafsirnya kecuali kamu. Kepada Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Tapi Hajjaj bin Yusuf ikhwani khatibillah, walaupun orang berhati keras, walau orangnya zalim, tetapi tetap menghargai orang-orang yang wajib di apa yang wajib dihargai. Karena Asma adalah sahabat terkenal, sahabat Nabi SAW. Dia tidak menjawabnya. Tidak menjawabnya. Kisahnya dalam hal ini banyak. Kisah Hajjaj bin Yusuf menghargai orang-orang yang patut dihargai, ada. Tapi kalau ada yang sedikit saja kesalahan yang menurut dia secara politis berbahaya, siap-siap untuk dilenyapkan. Makanya banyak ulama-ulama yang ditutupkan adalah rata-rata karena mereka menyampaikan sesuatu yang menurut Hajjaj bisa mengancam kekuasaannya. Bisa mengancam kekuasaannya. Itu menyampaikan hadis-hadis tentang fitnah. Akhirnya banyak di antaranya murid Abdullah bin Abbas, Sa'id ibn Jubair yang sangat terkenal itu, karena dia menyerukan untuk melawan kepada Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, maksud melawan kezalimannya. Akhirnya dia diindikan atau dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Tapi yang fokus kita pada kajian ini, hadis ini Imam Bukhari, bukan karena ini, bukan bicara tentang fitnah sekarang. Dia berbicara tentang masalah perkataan seorang kepada yang anak kecil, atau kepada anak, atau seorang lain yang lebih muda daripadanya, yaitu yang panggilan dia, ya bunayya, wahai anakku, walaupun bukan anaknya. Karena Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar di saat itu sudah tua. Nah, jadi ketika terjadi fitnah itu dia sudah berumur atau berusia lanjut. Karena di masa Bani Umayyah radhiyallahu taala anhumah. Baik, berkali baru juga diketahui bahwa Abdullah bin Zubair adalah anak sahabat Muhajirin yang pertama lahir di Madinah. Anak Muhajirin yang pertama lahir di Madinah. Artinya sahabat dari kalangan Muhajirin yang pertama lahir setelah hijrah. Setelah hijrah ke Madinah. Jelas maknanya. Bukan orang pertama lahir di Madinah, tidak. Anak kaum Muhajirin dari di Mekah. Nah, dan kaum Muhajirin yang hijrah ke Madinah, maka yang pertama lahir adalah Abdullah bin Zubair ibn Awam al-Asadi. Ma'asyar kiram. Fatuh
Yahya ibn Abdillah. Ini Abul Ajlan Al-Muhari bercerita, saya waktu itu bergabung dengan pasukan Abdullah ibn Zubair. Fatufiya ibn Abdillah, wafat anak paman saya, sepupu saya, ayah dan adik-adik. Ya, ayah dan adik-adik. Nah, Pak, yang sepupu saya yang seperti ini meninggal. Salah seorang sepupu saya meninggal. Wa awsa bi jamalillahi fi sabilillah. Sebelum meninggal dia berwasiat. Apa wasiatnya? Berwasiat apa? Mewasiatkan seekor unta untuk dipakai berjihad fi sabilillah. Dipakai untuk jihad fi sabilillah. Faqultu libnihi, lalu saya katakan kepada anak laki-lakinya, idfa ilayya al-jamal, karena wasiat ayahmu dipakai untuk jihad fi sabilillah, maka serahkan itu unta kepada saya. Fa inni bi Yasir bin Zubair, karena sekarang saya berperang melawan kezaliman bersama Abdullah bin Zubair, memerangi kezaliman dari yang terjadi dari orang Islam, dari pemerintahan Islam yang sah, yaitu Bani Umayyah. Nah, faqala, lalu dia berkata, anak tadi tidak gegabah, tidak langsung memutuskan. Karena apa? Ini perang antara Muslim dengan Muslim, antara sesama kaum Muslimin. Nah, dia meragu apakah perlu dibantu atau tidak. Ini bagus ini, bila terjadi perang antara kaum Muslimin dengan kaum Muslimin, manhaj yang sahih adalah bantu yang paling kaya, supaya kalau menang kita dapat ininya, atau bantu yang paling kuat supaya kita lembah. As-sahabah radiyallahu anhum ajma'u, ketika terjadi fitnah perang Siffin, perang Siffin antara Ali dan Mu'ah, Ali dan pasukan Mu'awiyah, Ibnu Hajar menceritakan bahwa pada masa itu tidak kurang dari 35,000 sahabat masih menghirup nafas, artinya masih hidup. 35,000, banyak apa sedikit? Abang punya anggota berapa, Bang? 35,000. 35,000 orang sahabat masih hidup, tidak terlibat di dalam fitnah ini, tidak terlibat dalam fitnah ini kecuali hanya antara 35 sampai 40 orang. Berapa persen? Nah, itu persen-persen Pak, saya biasa ngitung duit banyak. Nah, 1% dari 100 akhirnya 3.500 terlibat 35, itu baru 1%. Tidak pernah sekolah akuntan, 0,01%. Ya. Nah, jadi dari 1,000 terlibat 1 orang. Dan catat bahwa yang terlibat itu adalah orang yang berada di ring kekuasaan. Jadi satu gitu ya, yaitu pejabat-pejabat Ali dan pejabat-pejabat lingkungan Muawiyah. Kalau terjadi laqadarallahu bantah saya dengan antum misalnya, yang dekat dengan saya mesti tidak bisa tidak harus ikut. Makanya jangan bantah, maka jangan sampai kita berbantah. Mungkin jangan sampai berbantah, sebab kalau sudah bantah mesti ikut. Misalnya ada orang sekolah lain menyerang sekolah kita di sini, maksudnya tidak ikut dan biar habis-habislah sekolah gitu ya. Hah? Balik? Mungkin gitu ya. Kita harus
sultan terlibat. Nah, yang tidak di lingkungan kekuasaan mereka menjauhi. Berarti manhajnya as-salaf dalam masalah fitnah antara kaum muslimin adalah ayo. Nah, tidak masuk nampaknya ulang lagi. Tentu tidak pernah belajar mantik nampaknya. Nah, saya ulang kembali bahwa ketika terjadi fitnah perang antara pasukan Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Ali sahabat, betul? Muawiyah sahabat, betul? Baik. Pasukan Muawiyah orang Islam. Betul? Pasukan Ali orang Islam. Lalu bertemu bawa senjata. Berarti fitnah yang terjadi. Masing-masing merasa dia yang benar. Masing-masing dia merasa dia yang benar. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, ketika melihat ini, kalau kita lihat Ali sahabat, Muawiyah sahabat, dua-duanya adalah orang-orang hebat dan dua-duanya orang beriman. Tapi apa yang terjadi dengan sahabat yang 35,000? Semuanya terlibat atau tidak terlibat? Sebagian besar tidak terlibat. Yang terlibat pun karena terpaksa terlibat. Dia ada di lingkungan, di ring kekuasaan. Tahu ringnya? Tahu sawah, lingkaran. Ring, tentu ringnya dah. Kelelamu nak tengok tinju nampak. Naik ring. Apa maksudnya? Jadi tinju di lingkungan itu saja. Jadi lingkaran itu kalau keluar mulai tinju lagi. Itu tinju pasar lagi itu kalau sampai keluar. Ya. Nah. Allah musta. Jadi di ring kekuasaan. Yang tidak masuk, tidak ikut. Artinya apa? Bahwa manhajnya ketika terjadi fitnah antara orang Islam dengan orang Islam, maka dijauhi. Ini yang dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhu majma'u. Makanya tidak lama berlakunya. Tapi apakah perang antara muslim dengan muslim semuanya disebut fitnah? Tidak. Ada yang fitnah, tidak jelas di antara keduanya mana yang benar, mana yang salah. Tapi ada yang jelas salahnya. Apa contohnya? Bagaimana kalau tidak ngaji jihad gitu, tidak apa, inilah akibatnya tidak paham kita. Akhirnya nanti jadi, akhirnya jadi berjihad dengan cara yang tidak benar. Nah, makanya jangan dilarang bicara tentang jihad. Jihad itu wajib dibahas supaya jelas mana yang jihad, mana yang jahat. Ini akibatnya. Antum larang-larang usaha diri sini baru belajar. Kita tentu baca lah kita dulu jihad supaya tahu adabnya. Nah. Ayo, apa contohnya? Contohnya khawarij. Khawarij. Bila ada yang memberontak, maka wajib dihindari atau wajib diperangi. Wajib diperangi. Jelas. Makanya Muawiyah khawarij atau bukan? Muawiyah khawarij atau bukan? Bukan. Karena khawarij. Karena khawarij itu keyakinan. Akidah. Muawiyah tidak menghalalkan untuk memerangi Ali. Tapi dia mendesak Ali untuk melakukan hukum qisas terhadap pembunuh Utsman. Makanya kaum muslimin menghukum seluruh orang berkumpul, berombol sebagai khawarij, ini hukuman yang keliru. Ya, asal ada orang ramai-ramai di jalan, itu khawarij, itu keliru. Nah, itu orang pasar khawarij semua nanti. Ya, khawarij secara bahasa betul. Itu keluar dari rumah, kharaja yakhruju fahuwa kharijun. Kalau banyak khawarij, ya betul. Tapi khawarij secara istilah enggak. Jelas ya? Ini ramai-ramai di perkutap nanti di wana khawarij. Jelas ya? Nah, jadi tidak semua yang kalau bahasa baratnya berdemonstrasi ya,
demo itu kan tampil di depan. Walaupun saya tidak nganjurkan, jangan salah paham ya. Saya tidak nganjurkan itu. Tapi tidak semua yang melakukan berunjuk rasa ramai di jalan dihukum khawarij. Walaupun di antara yang ikut mungkin berpaham khawarij, nah, makanya tidak bisa dihukum secara rata semuanya. Jelas, jelas lah. Nah, hati-hati menghukumnya. Sebuah keyakinan dia menghalal apa namanya, ada yang sampai mengafirkan akibat dosa besar. Dia memerangi Ali bin Abi Thalib sebagai lawan yang halal darahnya, bukan untuk menegakkan kebenaran. Kalau Muawiyah dengan Ali bukan untuk itu. Kisah Al-Jamal ketika Aisyah, Talha bin Ubaidillah juga menuntut Ali bin Abi Thalib, ada yang berani bilang Aisyah khawarij? Nah, na'udzubillah. Tidak ada ulama yang menghukum Muawiyah khawarij. Nah, lim fitnah. Tapi ketika pasukan yang menolak tahkim ya, dan memerangi Ali dan Muawiyah, mereka ini khawarij. Karena apa? Karena mereka tidak, bukan penguasa. Kalau Muawiyah penguasa di Syam waktu itu, gubernur di Syam, dan ini adalah khalifah kaum muslimin, ini enggak ada kekuasaannya. Dia hanya ingin menjatuhkan kekuasaan khilafah. Dia ingin menjatuhkan, Ali nak dijatuhkan, Muawiyah nak dilenyapkan, karena bagi mereka itu kafir. Jadi khawarij ini hukum yang berbahaya, tidak boleh dilekatkan dengan sembarangan. Ada sampai hari ini orang yang meyakini semua yang tidak memakai Al-Quran dan hadis secara detail keseluruhan kafir. Di sini ada tujuh tangan ya, tujuannya terus terang aja lah. Nah, biar kita ini kan ada tunjuk tangan. Alhamdulillah tidak ada rumah itu. Antum bilang ada, tidak ada rumah. Alhamdulillah tidak ada. Kita tidak boleh dengan sembarangan dan serampangan untuk menuduh orang khawarij dan juga ini. Nah, kalau pernah melawan khawarij, ini fitnah atau tidak? Masuk fitnah? Tidak. Allah katakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, damaikan. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, bila memberontak salah satunya kepada yang lain, fa qatilu allati tabghi, disuruh memerangi yang memberontak tadi, yang baghat tadi. Jadi ini memerangi khawarij jihad. Tapi perang selama kaum muslimin bisa saja fitnah yang tidak dihitung jihad. Wallahu ta'ala alam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, pada saat itu, nah ini kan fitnah Ibnu Zubair, perang antara Ibnu Zubair dengan pasukan Bani Umayyah yang berkuasa. Nah, apakah ini fi sabilillah? Apakah ini fi sabilillah atau tidak? Maka mereka faqala izhab bina ila Ibnu Umar. Mari kita pergi kepada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala. Siapa Ibnu Umar? Abdullah bin Umar, salah seorang ulama besar di kalangan sahabat. Ini kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, dalam segala keadaan yang memerlukan fatwa, kita harus selalu kembali ke yang senior. Apa sebab? Yang senior itu di samping ilmunya juga pengalamannya dan analisanya. Harus kembali kepada yang lebih berilmu, bukan yang lebih kita percayai, yang lebih dekat, bukan. Na'asyurikiramdiyamu'atiyallah. Dan yang kedua adalah orang yang menyaksikan atau mengetahui keadaan langsung. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin sering berpesan bahwa masalah fatwa orang ulama yang ada di negeri tempat kejadian lebih berhak berfatwa dari ulama lain di luar negeri itu, sekalipun yang di luar negeri itu lebih alim daripada yang berada di tempat itu.
Apa sebab? Sebab fatwa itu bukan sekadar ilmu, tapi adalah menuangkan hasil ilmu. Ilmu bisa dinukil, tapi fatwa tidak bisa ditransfer, apa ditransferkan. Fatwa itu sesuai keadaan, sesuai tempat, sesuai kondisi, sesuai hajat dan darurat. Makanya bisa diterapkan di sini, di sana tidak. Bisa diterapkan sana, di sini tidak. Itu yang bersifat fatwa. Tapi kalau masalah ilmu, enggak, di mana aja bisa disampaikan. Tentu kita kembali kepada lebih besar. Yang kedua, fatwa itu selalu yang berfatwa akan menjawab sesuai dengan bunyi pertanyaan. Nah, kalau orang yang bertanya punya kepentingan, pasti dia akan mengirim, Syekh, ya, di tempat kami itu tidak ada ulama yang jujur, katanya. Adalah, dan mulai begitu, tidak ada ulama yang jujur. Seharusnya saya juga paham, jangan-jangan Anda termasuk yang tidak jujur. Nah, apa sebab ulama sudah tuduh tidak jujur, tidak ada satu pun. Ini kan besar sekali masalah. Sudah ulama dibilang tolol, berarti Anda juga mungkin lebih tolol. Kemudian berapa banyak simpang siur fatwa gara-gara yang bertanya menyeting pertanyaan, menggiring fatwa. Sudah terjadi hal-hal seperti itu. Oleh sebab itu, makanya yang berfatwa yang lebih berilmu, yang lebih senior, kemudian yang menyaksikan keadaan langsung. Nah, sekarang Abdullah bin Umar tahu dia ada di tempat itu. Apa katanya? Mari kita pergi ke Abdullah bin Umar hatta nas'alahu, supaya kita bertanya kepadanya. Fa'atayna ibn Umar, lalu kami datang kepada ibn Umar, waqala ya Abu Abdurrahman, anak paman saya bertanya, ya Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman kunyah Abdullah bin Umar, inna walidi tufi, ayah saya meninggal, wa awsa bi jamalin lahu fi sabilillah, dan dia berwasiat untanya diwakafkan fi sabilillah. Nah, wahaza ibnu ammi, ini anak paman saya, wahuwa fi jaysh ibn Zubair, dia sekarang berada di pasukan ibnu Zubair. Nah, fa'afatfa'u ilihil jaman, afa'adfa'u ilihil jaman, boleh tak saya berikan onta ini kepadanya? Karena kalau boleh saya berikan, karena dia dianggap jihad bisabi lillah. Nah, qala ibnu Umar, Ibnu Umar berkata, ya bunayya, di sini syahidnya dia menyatakan kepada anak yang bukan anaknya dengan panggilan dia, ya bunayya. Para ulama bahasa menyebutkan panggilan taswir ini di antara maknanya ada lishafaqati warrahmah, menunjukkan rasa kasih dan sayang. Ya, jangan ragu-ragu nanti dibilang sama yang lebih tua dari kita, ya bunayya, saya dibilang anak kecil sama bapak itu, kan, jangan. Ya, kan ada orang sensitif, kan? Awas, seumur 2 tahun beda panggil anak semua, segitu katanya. Nah, jadi kaum muslimin, ini Abdullah bin Umar memanggil ya bunayya bukan karena dia masih kecil, enggak, tapi di apa namanya, dibanding umurnya jauh sekali bedanya. Makanya kalau kita misalnya mengambil murid dengan panggilan wahai ananda misalnya, ada masalah? Tidak ada masalah, kan? Kalau yang laki-laki ananda, yang perempuan anandi. Oh, sama juga ananda juga. Kan kita kan biasanya, hah? Ananda juga. Ayolah. Boleh atau tidak? Ini apa-apa yang dikutip, selalu di mana pakai istilah-istilah ini. Ya, wahai ananda. Iya tak? Boleh atau tidak? Maka katakan boleh. Bahkan itu termasuk adab yang bagus. Inna sabilallahi kullu amalin saleh. Sesungguhnya sabilullah itu seluruh amal saleh masuk fi sabilillah. Nah, definisi lebih general, seluruh amal saleh itu fi sabilillah. Nah, fa in kana waliduka innama awsa bi jamali fi sabilillahi azza wa jal, kalau orang tuamu berwasiat untanya untuk fi sabilillah,
Fa idza ra'aita qauman muslimin, bila kau lihat nanti kaum muslim, orang-orang Islam, yaghzuna qauman minal musyrikin, berperang melawan kaum musyrikin, fadfa ilaihimul jamal, serahkan unta itu kepada mereka. Baik, terus fa inna hadza wa ashabahu fi sabilil mani qaumin ayyum yad'u at-taba. Sesungguhnya mereka ini yang sedang berperang, ya, fa inna hadza, yakni Abdullah bin Zubair wa ashabahu dan para pengikutnya, fi sabilil mani qaumin, bukan fi sabilillah tapi sabil, di jalan anak-anak kecil dari suatu kaum yang berlomba siapa yang perintahnya ditaati. Artinya berebut ke kekuasaan. Anak-anak muda yang semangat untuk berkuasa. Anak-anak muda yang semangat berkuasa. Lahirlah misalnya, ya, orang muda yang ingin berkuasa. Kan banyak anak muda ini. Negeri ini banyak anak muda yang berkuasa, betul? Hah? Zamannya anak muda diberikan kesempatan. Ya Allah, kaum muslimin, ini tidak sesuai dengan kita. Yang berkuasa itu yang bagus, bukan yang tua, bukan yang muda, tapi yang berilmu, yang punya semangat, kejujuran dan keikhlasan. Bukan yang muda, bukan yang tua, tetapi tentu saja yang lebih tua lebih matang daripada yang muda pada umumnya. Ma'asyiral kiram wal muslimin. Jadi bukan yang semangat. Nah, ini orang ini bersemangat untuk merebut siapa yang perintahnya yang ditaati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ini jelas dia mengucapkan, ya bunayya, wahai anakku, jam 7.30 ya. Masalah. Baik. Qala, hadis yang kedua, beliau menyebutkan hadatsana Umar ibn Hafs. Telah diceritakan kepada kami Umar ibn Hafs, itu Umar ibn Hafs ibn Ghiyas Al-Kufi. Naam. Thiqatun qala hadatsana abi, telah menceritakan kepadaku bapakku Hafs ibn Ghiyas Al-Kufi. Syekh masyhur qala hadatsana al-A'mash, telah menceritakan kepada kami al-A'mash Sulaiman bin Mahran al-Kahili Abu Muhammad al-Kufi, syekh thiqatun qala hadatsani Zaid bin Wahab, telah menceritakan kepada kami Zaid ibn Wahab ibn Jarir qala sami'tu Jariran, saya mendengar Jarir ibn Abdullah al-Bajali berkata an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, man la yarhamun nas la yarhamullah. Tidak, siapa yang tidak menyayangi manusia tidak akan disayangi Allah. Subhanallah. Imam Bukhari, apa munasabahnya hadis ini dengan Pak mengatakan ya bunayya. Apa munasabahnya? Kadang-kadang Imam Bukhari ini, kadang bagi yang tidak mengerti, dihilangnya tidak ngerti. Pokoknya kalau orang sering mengatakan orang lain tidak ngerti, sebenarnya dia tidak ngerti. Maka hindari mengatakan orang tidak mengerti. Sering orang, Syekh Fulan gagal paham. Ada buku judulnya Salafi Gagal Paham Hadis. Masalah Wahabi gagal paham hadis. Tengok ke sana. Itulah kaum muslimin muslimat. Awak sangka isinya betul-betul awak gagal paham. Ternyata yang sama sekali tidak paham. Allah Ustaz. Yalah. Jadi judulnya mengerikan gitu, tapi isinya menjijikkan. Tidak sesuai judul dengan isi. Ada yang membuat kritikan, si Fulan omong kosong, si Fulan. Untuk seorang Ustaz dibilang omong kosong, tuh dengar pula ternyata tong kosong nyari bunyinya. Allah Ustaz. Jadi judul memang judul warung kopi, bukan judul
judul kajian ilmu. Allah Ustaz. Jadi ini salah dua misalnya, ini salahnya 12. Yang dikritik salah dua, yang ngeritik salah 12. Akhirnya ya biasalah mencuci kain kotor dengan air bernajis. Itu masalahnya. Sering mencuci air kotor dengan air bernajis. Itu akibatnya kaum muslim. Jadi hindari kata-kata enggak ngerti, enggak paham, enggak gunakan akal. Nanti awak ditertawakan orang. Ya jelas saja lah. Bilang salah biasa, tapi bilang bongak kan tak bagus lah. Ya, sebab salah itu orang pintar pun bisa salah. Jelas? Tapi kalau diirikan bongak, nanti awak ini bongak orang. Sebab sering orang bilang orang lain bongak, dia sendiri kelihatan bongaknya. Makanya hindari kata-kata ini. Ya. Kesalahan itu biasa. Kritiklah dengan ilmu. Biasa. Maka Imam Al-Bukhari di sini ada yang mulai dikritik. Apa hubungannya ini? Hah? Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan apa hubungan siapa yang tidak menyayangi manusia tidak disayangi Allah SWT. Yang paling patut disayangi ada anak kecil. Dan salah satu aplikasi dia menyayangi anak kecil dengan panggilan ya bunayya, ya bunayya, wahai anakku. Awak kalau sempat ada orang tua bilang wahai anakku pada kita, gimana rasanya? Senang. Apalagi kalau yang bilang itu bisa pula jadikan mertua. Atau senang dia itu. Ya kan? Terkenal kaya, dermawan, ulama pula. Atau panggilnya ya bunayya, dasman misalnya. Ah itu luar berbunga-bunga hati dua itu. Nah, harap-harap cemas sih ya. Nak berdebuk juga jantung pun. Jadi termasuk. Dan apalagi ketika kita masih anak-anak. Sayang sini kata ya. Kata sayang sini. Ananda kelas berapa? Anak-anak senang dibuat seperti itu. Senang dia. Makanya kadang-kadang ada orang yang kedatangannya ditunggu oleh anak-anak kecil. Tapi tidak sedikit pula kedatangannya merisaukan ada lah ada datang bulan apa itu pasti kita kena semprot nanti banyak ada anak ini jadi nanti kedatangan ada anak kecil ada enggak ketakutan asal datang pada ngumpet semua kenapa Ustaz Dasman datang nanti wah nah Allah musta pasti kena marah kita jadi pilihlah kedatangan kita menyenangkan atau kedatangan kita menegangkan mana yang lebih enak sih. Awak datang orang senang atau awak datang orang tegang? Sambil serapat tuh berarti serapat ya. Tapi kalau sempat orang datang menyenangkan, tambah sedap kita makan, itu bersyukurlah pada Allah SWT. Apalagi anak-anak kecil yang memang paling membutuhkan kasih sayang. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Hajjaj. Itu Hajjaj ibn Muhammad ibn Minhal al-Ammati al-Syair thiqatun thabt qala hadathana Syu'bah dalam ceritakan kepada kami Syu'bah itu Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Ataki Abu Bistam al-Basri Amir Mu'minin Abdul Hadis qala akhbarani Abdul Malik telah menceritakan kepada aku Abdul Malik subhanallah Abdul Malik ibn Umar al-Suwa'i atau selainnya saya lupa ada yang mengingatkan Abdul Malik bin Umar Aswai atau Abdul Malik yang lain. Kalau salah Abdul Malik bin Umar Aswai, salah seorang ulama hadis dan juga ulama nahwu terkenal. Sami'tu Qabisah bin Jabir, saya mendengar Qabisah bin Jabir qala berkata sami'tu Umar, saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala berkata, "Man la yarhamu la yurham, man la yarham la yurham." Atau boleh juga man la yarhamu la yurhamu. Ya kalau dibaca man la yarham la yurham berarti mannya syartiyah. Syartiyah. Tapi kalau man la yarhamu la yurhamu mannya man mausulah. Baik. Siapa yang tidak menyayangi tak akan disayangi. Al jazaa' min jinsil amal. Balasan kita terima sesuai jenis amal yang kita
marah, bukan. Tidak menyayang, tidak disayang. Wala yughfaru liman la yughfir. Orang yang tidak suka mengampuni, susah pula dapat ampunan. Ya kita, makanya ke muslimin sujadil orang suka mengampuni. Ya, jangan suka mengumpulin kesalahan-kesalahan. Kalau bisa, lupakan saja kesalahan itu. Ini tidak. Sekali bersalah, tidak lupa sampai mati. Berarti betul-betul murja'ah terus dia. Ia kan tidak lupa, kan murja'ah terus. Jadi betul-betul dalam bahasa anaknya, ta'ahat terus. Setiap hari diulangnya, diulang terus. Ya. Kemarin ada beberapa waktu yang lalu, ada yang bilang, masih ingat sebulan yang dulu bersalah begini. Wah, saya sudah lupa salahnya itu. Apalagi orangnya saya dah lupa juga. Kau hanya lupakan kesalahan itu, kaum muslimin. Jadi ingat lagi, jangan dimurajaah. Kalau yang perlu dimurajaah, kebaikan-kebaikan aja lah. Ini dah. Yang kebaikannya tidak pernah dimurajaah, tapi keburukannya hafiz thiqah mutqin. Allah musta'an. Baik, orang yang seperti ini tidak bisa mengampuni, susah diampuni oleh Allah SWT. Dan juga susah diampuni oleh orang lain. Dia itu payah, kalau udah payah, tentu payah semuanya. Nah, wala yu'fa amman la ya'fu lam ya'fu. Juga tidak dimaafkan orang yang tidak mau maafkan. Wala yuwaqqa man la yatawaqqa. Dan tidak dijaga dari kemaksiatan, dari kesesatan, dari tergelincir orang yang tidak berhati-hati. Ya, orang tidak hati-hati, ya susah untuk selamat. Makanya, walaupun berhati-hati juga tidak 100% selamat, tapi lebih cepat selamat. Makanya, siapa yang berhati-hati, insya Allah susah tergelincir. Ya, jangan masuk tempat-tempat yang meragukan, yang melakukan hal-hal yang meragukan, yang seperti ini susah tergelincir. Oleh itu, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Masih juga dalam hadis ini kalimat man la yarham la yarham, siapa yang tidak menyayangi tidak disayangi, artinya juga sebagai aplikasi daripada menyayangi anak kecil itu adalah dengan apa, dengan memanggilnya dengan panggilan yang membuat dia senang, diantaranya adalah panggilan dengan ananda ya bunaya ya bunaya. Makanya dalam bab-bab ketika belajar, para ulama selalu menggunakan kata-kata ini. Kata-kata ini. Dulu ketika belajar fikih pertama kali masuk pondok, ada fikih namanya fikih wadih itu. Apa bunyinya? Ya bunayya, wahai anakku. Senang luar biasa itu Buya ngajar waktu itu. Semoga Allah merahmatinya. Ya, jadi pertama belajar di pondok dulu, di Darul Ulum Al-Baligh. Baca-baca fikih kami dibaca oleh Buya, ya Bunaya, lalu diterjemahkan wahai anakku. Rasa sejuk sini dipanggil anak Buya, ya kan, dipanggil anak Buya. Dalam kitab-kitab juga seperti itu. Jadi banyak para ulama khususnya kepada yang masih anak-anak mengungkapkan kata-kata ya Bunaya. Jadi apa yang diterapkan oleh abah-abah ini, ya, ananda dan sebagainya, itu salah satu masuk aplikasi adab yang melahirkan kesenangan dan kegembiraan pada anak-anak kita. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali insyaAllah di lain hari. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur masih panjang, kita jumpa kembali. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat?
Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat, yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.